Assalamualaikum sahabat Familio. Nah, udah gak sabar ya? Mau aku tunjukin gimana sih serunya di kota Bumi Reog, Ponorogo, The Art of Java. Nah, kenapa dijuluki The Art of Java? Karena di Ponorogo ini khas banget ya, Reog Ponorogonya, yang bahkan mau hampir diklaim sama warga negara sebelah ya. Dan di sini kotanya asri banget, asri masih suasana pedesaan, dan kotanya juga rapi dan juga bersih ya, sahabat Familio. Dan di sini adalah terkenal dengan Raja Bator Katong gitu, kalau nggak salah ya pengucapannya seperti itu gitu. Dan ini aku lagi mau jalan-jalan ke alun-alunnya Ponorogo, sahabat Familio. Yuk kita ikutin aja ya. Aku juga mau lihat pasarnya, aku juga mau lihat sekeliling di kota Ponorogo. Katanya sih bagus. Nah, karena daripada penasaran, kita langsung aja jalan-jalan. Ini pasarnya nih, sahabat Familio. Dan di sini ada eskalatornya juga, liftnya gitu. Katanya sih, cuman aku nggak sempat naik ke atas ke dalam karena waktunya untuk silaturahmi dan jalan-jalan mepet banget ya, sahabat Familio. Jadi yaudah aku review di alun-alun aja. Jadi kita cuma lewat keliling di kota Ponorogonya ini ya. Udah maju banget ya di kota Ponorogo ini. Jadi memang ini kalau malam itu ada lambion-lambion ya, sahabat Familio, dan itu bagus banget. Di sini ada tempat duduk juga. Nah, ini cocok nih buat biasanya tuh muda-mudi tuh bermain skuter di area trotoar gitu ya. Gimana sahabat Familio, bersih kan Ponorogo? Alhamdulillah insya Allah bersih selalu ya. Dan inilah nih sahabat Familio yang gak patut kita tiru. Di kota manapun, di tempat manapun, kita sebagai pendatang maupun sebagai warga tetap harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Karena kebersihan lingkungan itu bukan hanya kita yang menikmati, tapi juga orang lain. Bukan hanya orang lain, bahkan anak cucu kita nantinya juga akan menerima kebaikan-kebaikan dari menjaga kebersihannya, sahabat Familio. Satu, sampah yang kalian buang sembarangan itu akan nyepet-nyepetin mata gitu ya. Nyepet apa ya? Ngotorin mata lah ya. Jadi kita kalau lihat keadaan lingkungan kita bersih, kita pasti suka. Jadi imbal baliknya kita juga harus menjaga kebersihan, sahabat Familio. Dan ini kota Ponorogo termasuk kota yang sangat bersih menurut aku. Jadi kita harus meniru kota-kota yang kita jumpai, kita aplikasikan di kota kita, dan kita aplikasikan di dalam keluarga kecil kita. Insya Allah nanti kita akan menemukan hal-hal yang sangat luar biasa seperti di kota Ponorogo ini. Di sini adalah Pemkapnya ya, pusat pelayanan kabupatennya di Ponorogo. Jadi ini tertata rapi, sahabat Familio, dan tertata menjadi satu kesatuan. Ada tamannya juga, keren-keren banget. Pantas lah ya kalau kota Ponorogo ini dijuluki dengan Bumi Reog, The Art of Java. Jadi beberapa waktu lalu negara tetangga mau mengklaim Reog Ponorogo itu sebagai salah satu wisata, salah satu budayanya. Namun warga Ponorogo sendiri itu tidak terima nih, sahabat Familio. Karena tidak terima beberapa hari di bulan puasa, bukan beberapa hari ya, tapi satu bulan selama bulan puasa di Ponorogo itu
selalu mengadakan reog Ponorogo. Jadi selalu mengadakan pertunjukan reog gitu maksudnya ya sahabat Pamilio. Jadi benar-benar kental banget dan reog itu tidak bisa dipisahkan dari Ponorogo dan Indonesia sahabat Pamilio. Wow, kita sangat-sangat seneng ya sahabat Pamilio, sangat-sangat bangga karena kita punya kebudayaan yang benar-benar asli dan memang terjaga keasliannya. Dan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang budaya itu masih ada di Ponorogo. Ponorogo, the art of Java. Minggu pagi digunakan untuk bersantai-santai, bersepeda, jalan kaki, jogging, dan lain sebagainya ya di sini. Bahkan untuk anak-anak yang berusia mau remaja, ini dijadikan tempat untuk nongkrong sahabat Pamilio. Dan tentunya seperti yang kalian tahu, biasanya kalau tempat nongkrong tuh banyak sampah dan lain sebagainya. Tapi ini enggak sahabat Pamilio, benar-benar pendidikan budaya warganya benar-benar bagus. Dan mereka itu bawa sampahnya pulang. Dan ini bersih banget sahabat Pamilio. Meskipun dibuat tongkrongan oleh anak-anak remaja, tapi ini enggak kotor sama sekali gitu. Dan aku belum lihat tuh bagian bersih-bersihnya. Berarti ini memang benar-benar dijaga ya, dijaga oleh warganya sendiri. Jadi begitu sahabat Pamilio, harus kita budidayakan ya, untuk selalu menjaga kebersihan. Itu aja sih pesannya dari aku. Oke, sahabat Pamilio, satu hal lagi, kalau kita lagi jalan-jalan dan ada rumput, ini sebenarnya nggak boleh menginjak rumput ya. Tapi ya kita mau terapi, jadi embun di rumput itu bagus banget untuk kesehatan loh sahabat Pamilio. Baik asam urat, darah tinggi, dan lain sebagainya lah ya, saraf-saraf itu juga bagus. Karena embun pagi itu antioksidannya sangat tinggi. Tapi hati-hati juga ya sahabat Pamilio, karena nanti takut ada prank jebakan dari iu kucing, tahu kan sahabat Pamilio. Jadi ya oke, kita sewajarnya aja di sini, kita terapi-terapi dulu karena memang embunnya lagi banyak, karena semalam juga masih hujan. Jadi seger banget. Jadi eman ya kalau kita pakai sandal. Jadi kita menginjak rumput tanpa merusak ya sahabat Pamilio, itu lebih tepatnya. Karena kita memang ingin terapi, terapi untuk kesehatan kita sendiri. Jadi ini lebih fresh. Berjalan kaki itu banyak sekali manfaatnya ya sahabat Pamilio. Jangan remehkan berjalan kaki, apalagi melihat keadaan yang baru.
suasana yang baru itu membuat otak semakin fresh banget. Jadi sahabat pemilu gimana nih? Tim mager apa tim jalan-jalan? Gak apa-apa ya kalau sekarang sahabat pemilu masih mager. Oke, baiklah, kita nonton pemilu Dewi aja. Karena kita masih akan jalan-jalan nih sahabat pemilu. Kita mau kuliner juga. Jangan lupa ya sahabat pemilu, terus tonton pemilu Dewi dan dukung channel kami. Share juga, like juga, subscribe dan komen ya, agar kami selalu memberikan konten-konten yang positif, konten-konten jalan-jalan buat tim mager ataupun tim jalan-jalan yang lagi ingin rekom tempat jalan-jalannya. Oke, okay. Thank you banget sahabat familio, dan saatnya saya undur diri, tapi ini videonya masih belum habis ya, karena masih banyak yang seru-seru di Famil Dewi. Jangan lupa ya sahabat familio untuk nonton video yang berikutnya, karena aku mau nyuguin video kuliner buat teman-teman sahabat familio semuanya. Bye, thank you for watching.